么办？Pengantin. Dia apa sama kaca?
keberanian anaknya. Pikir ya. Cantik ya. Jadi nengok muka ni. Padahal tinggal cucukkan salib itu loh dia. Tadi itu kaca, ini salib, memang yang betul. Padahal tinggal dicucukkan, nggak perlu lah pakai ritual lampu meletup-meletup apa segala macam sampai ketembak dia udah. Sampai merecon apa sih? Itulah reaksi kami. Banyak teriaknya. Enggak, tinggal cucuk rupanya pakai salib. Udah selesai. Mati dia meninggal. Iya kan? Mari ke neraka. Tadi. Tada. Oh, itu lagi. Selesai. Dah. Nah, gitulah reaksi kami nonton film The Curse of the Weeping Woman. Weeping ya, The Weeping Woman. Kalau ada yang heboh, gitu deh. Mungkin kalau yang sakit jantung jangan nonton ini karena ini bakal menyerang urat saraf. urat saraf semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and comment share. Di bawah ini rekomendasikan film horor apa lagi kita akan nonton, cobain ya nontonnya. Ya, baru film kayak gini aja kami udah menjerit-jerit, ya kan? Next gitu deh. Video, next reaksi film kami. Bakal rekomendasi ya di bawah ini dengan komen-komen. Bye. Assalamualaikum.